Pemeriksaan massal PCR secara swab di Kabupaten Majalengka berlanjut dengan sasaran para tenaga kesehatan di dua rumah sakit di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Kendati demikian, pelayanan di dua rumah sakit tersebut sama sekali tidak terganggu. Terkait dengan surveillance, tes COVID-19 di Kabupaten Majalengka sangat minim jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa Barat. Untuk meningkatkan angka tes, pemerintah Kabupaten Majalengka mengadakan tes massal kepada 71 orang tenaga medis sebagai garda terdepan dalam menangani COVID-19 di Rumah Sakit Umum Cideres dan 63 tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka. Pemeriksaan swab dengan menggunakan sampel lendir dari rongga hidung dan mulut ini merupakan program pemerintah Jawa Barat. Spesimen swab yang terkumpul nantinya akan diperiksa dengan sistem real-time polymerase chain reaction atau PCR dan akan dikirim ke laboratorium di Bandung. Pelaksanaan swab di Rumah Sakit Cideres sendiri dilakukan di lantai 2 supaya tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Kesehatan para perawat kan sekarang lagi musim COVID. Terus kebetulan kan banyak yang kontak sama pasien COVID, jadi dites swabnya ya untuk mencegah mengetahui lebih awal gitu hasil swab dari perawat-perawat di saudara sini. Sempat khawatir, sempat takut. Rencana kita untuk bisa melaksanakan pemeriksaan swab untuk teman-teman nakes ya. Teman-teman, khususnya teman-teman rumah sakit yang pernah merawat kasus PDP maupun yang positif bisa dilaksanakan sekarang berkat ketersediaan bahan untuk swabnya di Dinkes. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.